Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar reaksi ikan pibas ketika diberikan obat biru ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita membahas seputar obat biru, tentu obat ini adalah salah satu obat yang direkomendasikan untuk mengobati si ikan ketika terkena jamur ataupun white spot ya teman-teman. Tetapi para penghobis hanya sedikit yang menyadari bahwasanya penggunaan obat biru ini menurut gua termasuk ke dalam salah satu golongan jenis obat keras ya teman-teman. Bukan tanpa alasan, karena di beberapa pengalaman gua, khususnya ketika awal-awal bermain ikan peacock bass, ketika gua dosing obat biru itu terlalu banyak dan berdampak kepada ikan peacock bass gua mati semuanya ya teman-teman dalam satu tank itu. Dan biasanya di sini untuk penggunanya sendiri gua takar satu tetes itu untuk 20 liter air ya. Berbeda dengan akriflavin ataupun garam ikan yang biasanya ketika kita dosing terlalu banyak itu tidak terlalu berpengaruh kepada si ikan. Nah, kalau obat biru menurut gua itu sangat signifikan perbedaannya. Terkadang ketika kita memasukkan obat biru, si ikan langsung bereaksi terhadap obat ataupun cairan yang kita masukkan ke dalam tank. Jika demikian, apakah penggunaan obat biru ini berbahaya untuk ikan pibas? Ya, menurut gua jika kalian melakukan dosing yang terlalu banyak, itu bisa membahayakan si ikan peacock bass. Karena sepengalaman gua yang tadi udah gua sebutkan, bahwasanya gua mengalami kematian dalam satu tank itu total 40 ekor mati semuanya ya, teman-teman. Dan hal yang harus diperhatikan tentunya ketika dosing methylene blue ini, kalian harus menakarnya secara benar dan baik. Lalu bagaimanakah reaksi ikan peacock bass terhadap obat biru yang kita masukkan ke dalam tank? Dan di sini udah ada ikan peacock bass Orinoco gua yang terjangkit penyakit white spot yang bisa kalian lihat lumayan cukup sangat parah. Dan sekarang kita langsung saja masukkan si obat biru ya teman-teman. Dan ya, bisa kalian lihat sendiri di sini ada beberapa ikan peacock bass. Nah, lebih tepatnya itu yang di belakang dia seperti bereaksi tersetrum ya. Dan hal tersebut diakibatkan karena kita memasukkan cairan dari methylene blue. Dan di sini gua tidak mencampur dengan air lagi, tetapi setelah gua meneteskan sekitar 4-5 tetes, gua langsung masukkan ke dalam tank, maka si ikan pibas bereaksi seperti itu ya teman-teman. Tetapi jika kalian melakukan penakaran secara tepat, jangan khawatir, ini adalah salah satu hal yang wajar. Dan tentu saja jika kalian continue melakukan hal ini setiap water change, maka si ikan pibas akan lebih cepat pulih ya teman-teman. Dan kesimpulan pada video kali ini adalah obat biru masih tetap menjadi rekomendasi dari gua untuk pengobatan ikan yang terkena white spot dan jamur. Tetapi dengan catatan kalian harus melakukan takaran yang sesuai ya teman-teman. Biasanya untuk takarannya sendiri bisa kalian baca di bagian kemasan di belakangnya ya teman-teman. Agar ikan peacock bass tidak overdosis ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres. Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.